Sekarang saatnya membantu ibu sambil bertualang yuk. Sudah siap terjun bebas nih. Yeeha. Kami mau mencari cendawan untuk ibuku. Kami biasa menyebutnya kulat. Kulat atau cendawan laut merupakan jamur yang tumbuh di dasar laut. Biasanya ia hidup di permukaan pasir, kawan. Kami biasa memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari. Kebetulan di laut kami ada banyak kulat yang hidup. Ayo kumpulkan kulatnya. Ambil yang banyak ya. Loh, si Igun mabuk laut tuh. Jika tiduran di atas sampan, memang udah mabuk. Karena sampan akan terus bergoyang mengikuti gelombang laut. Kemudian membuat kepala pusing, akibatnya mual deh. Gun, Igun. Gun, bahan Igun. Gun, bahan Igun. Bisa balik ya. Menemani bapak memancing di laut, aku pernah mengalami mabuk seperti Igun. Bapak langsung menyuruhku minum air laut. Setelah itu, mual pun hilang. Rasa asin pada air laut bisa menghilangkan mual pada perut kita. Tapi jangan kebanyakan ya, hanya sedikit saja. Kami punya rencana jahil lagi nih untuk si Igun. Kena lagi deh kamu, Gun. Eit, jangan marah dulu ya. Kami lakukan ini untuk mengalihkan rasa mabukmu kok. Wah, betul. Ternyata ibu sudah terlalu lama menunggu. Mak! Bolang. Cepat datang, lemak habis ni. Mak, kulatnya mak. Kawan, kulat yang kami ambil dari laut tadi akan kami manfaatkan sebagai pengganti spons untuk mencuci piring. Kulat sangat ampuh untuk membersihkan panci yang hangus. Kebiasaan ini sudah sering dilakukan sejak zaman dahulu. Kulat yang sudah keringlah yang bisa digunakan untuk mencuci panci. Bisa dibilang, kulat merupakan spons tradisional. Lihat tuh, panci yang tadinya bergerak karena hangus, perlahan menjadi kincung lagi. Bahkan tidak perlu menggunakan sabun untuk menghilangkannya. Keren kan?